Hai hai hai, sobat pecinta sepak bola. Berjumpa kembali di channel Bola Tama TV. Berikut jadwal pertandingan babak penyisihan Piala Dunia 2022 pekan pertama. Pada hari Minggu 20 November 2022. Pertandingan antara Timnas Qatar versus Timnas Ekuador pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Kemudian pada hari Senin 21 November 2022 pertandingan antara Timnas Inggris versus Timnas Iran pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Kemudian dari grup A, Timnas Senegal versus Timnas Belanda pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Kemudian pada hari Selasa 22 November 2022 dari grup B, pertandingan antara Timnas Amerika Serikat versus Timnas Wales pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Selanjutnya dari grup C, pertandingan big match antara Timnas Argentina versus Timnas Arab Saudi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Kemudian dari grup D, pertandingan antara Timnas Denmark versus Timnas Tunisia pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Berikutnya dari grup C, pertandingan antara Timnas Meksiko versus Timnas Polandia pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Kemudian pada hari Rabu 23 November 2022 pertandingan antara Timnas Prancis versus Timnas Australia pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Selanjutnya dari grup E, pertandingan antara Timnas Maroko versus Timnas Kroasia pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Berikutnya dari grup E, pertandingan antara Timnas Jerman versus Timnas Jepang pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Berikutnya dari grup E, pertandingan antara Timnas Spanyol versus Timnas Costa Rica pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Kemudian pada hari Kamis 24 November 2022 pertandingan antara Belgia versus Timnas Kanada pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Selanjutnya dari grup G, pertandingan antara Timnas Swiss versus Timnas Kamerun pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Berikutnya dari grup H, pertandingan antara Timnas Uruguay versus Timnas Korea Selatan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Dari grup H, pertandingan antara Timnas Portugal versus Timnas Ghana pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Kemudian pada hari Jumat 25 November 2022, Timnas Brazil versus Timnas Serbia pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Berikut daftar pembagian grup Piala Dunia 2022. Grup A diisi oleh tim tuan rumah Timnas Qatar, Timnas Ekuador, Timnas Senegal, dan Timnas Belanda.
Kemudian dari grup B diisi oleh Timnas Inggris, Timnas Iran, Timnas Amerika Serikat, dan Timnas Wales. Selanjutnya dari grup C diisi oleh Timnas Argentina, Timnas Arab Saudi, Timnas Meksiko, dan Timnas Polandia. Dari grup D diisi oleh Timnas Prancis, Timnas Australia, Timnas Denmark, dan Timnas Tunisia. Dari grup E diisi oleh Timnas Spanyol, Timnas Costa Rica, Timnas Jerman, dan Timnas Jepang. Dari grup F diisi oleh Timnas Belgia, Timnas Kanada, Timnas Maroko, dan Timnas Kroasia. Berikutnya, dari grup G diisi oleh Timnas Brazil, Timnas Serbia, Timnas Swiss, dan Timnas Kamerun. Terakhir, dari grup H diisi oleh Timnas Portugal, Timnas Ghana, Timnas Uruguay, dan Timnas Korea Selatan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Brapo Sepak Bola.